Malam ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi kawasan Seminyak Bali pada malam hari. Selain Legian yang terkenal akan pusat hiburan malamnya, kawasan Seminyak ini juga menjadi tempat favoritnya berkumpulnya bule ya teman-teman, dan banyak juga hiburan malam yang berada di kawasan Seminyak ini. Seminyak Bali terletak tepat dengan kawasan Kuta dan Legian ya teman-teman. Seminyak adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Pulau Dewata ini. Banyak turis mancanegara yang memilih kawasan Seminyak ini untuk menghabiskan liburan mereka ketika datang ke Bali. Letaknya yang sangat strategis, lumayan dekat dengan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, dan akses jalan menuju ke kawasan ini juga sangat mudah sekali karena masih bisa dijangkau dengan transportasi umum. Oke teman-teman, kita sudah berada di kawasan Seminyak Bali ya ini. Jalanan lumayan ramai dan cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bagaimana situasi dan kondisinya dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Selain memiliki pesona pantai yang sangat indah dan terkenal akan spot sunset terbaik, di Seminyak ini banyak sekali tempat-tempat hiburan malam ya teman-teman. Di sepanjang jalan kawasan Seminyak ini ada kafe-kafe, ada bar, ada klub ataupun diskotik, dan juga ada restoran-restoran yang berjajar di sepanjang jalan Seminyak ini. Bukan hanya restoran masakan Indonesia saja, tetapi ada juga banyak sekali restoran yang menyediakan menu-menu hidangan dari berbagai negara. Pastinya sangat lezat sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, dan aku putusin untuk jalan kaki di kawasan dunia malamnya Seminyak ini. Untuk toko-toko lokal, oleh-oleh, dan pernak-pernik khas Bali juga tersedia di kawasan ini ya guys. Jadi buat kalian yang bingung cari oleh-oleh ataupun pernak-pernik khas Bali di sini, kalian bisa berbelanja di kawasan ini. Jadi sangat lengkap sekali ya guys. Terlihat di sini semakin malam semakin ramai aja ya teman-teman, jalanan sampai macet, banyak kendaraan yang masuk di kawasan wisata malam ini. Wisata malam Seminyak ini adalah salah satu daya tarik kawasan ini ya teman-teman. Oleh karena itu kawasan ini juga tak pernah sepi pengunjungnya, dan terlihat banyak sekali turis asing yang memadati di daerah ini ya guys, dan menjadikan kawasan ini sebagai tongkrongan favorit bagi mereka. Dan buat kalian nih yang sering main ke Bali, pasti tahu kawasan Seminyak ini ya guys. Dan beberapa dari kalian pasti memilih Seminyak untuk stay beberapa hari di daerah sini ketika kalian liburan ke Bali. Terlihat juga banyak bule yang berjalan kaki di kawasan Seminyak ini ya teman-teman. Di depan kita ini ada kafe baru namanya Malverde Cafe. Kayaknya masih promo nih guys. Dan ada all you can eat-nya. Buat kalian nih yang lagi liburan ke Bali, jangan lupa cobain di kafe-kafe baru yang berada di Seminyak ini. Letaknya di samping pas Cafe La Favela Bali ya guys.
Kawasan ini sangat cocok untuk tongkrongan anak-anak muda ya teman-teman. Buat kalian nih yang ada rencana ke Bali, atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini. Dan semoga video-video aku bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Oke teman-teman, dan terlihat banyak sekali bule yang berjalan kaki menikmati suasana malam di seminya ini ya guys. Ada juga banyak bule yang memilih muter-muter kawasan ini dengan naik sepeda motor. Dan ada juga bule yang memilih dengan naik ojek online ya teman-teman. Karena menurut aku di Bali memang sangat cocok kalau kemana-mana enak naik sepeda motor saja. Selain menghindari kemacetan, kalian tidak membuang-buang waktu di jalan ya guys. Kalau naik sepeda motor, kalian bisa berusuk di gang-gang sempit yang ada di kawasan ini. Karena walaupun gang sempit, kalau di Bali gang sempitnya pasti berbeda. Banyak sekali hal-hal menarik di setiap sudutnya yang pasti bikin liburan kalian akan lebih seru dan menyenangkan. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki menyusuri wisata malam Seminya ini. Dan sekedar info nih buat teman-teman, buat kalian yang bingung cari penginapan ketika liburan ke Bali, kalian bisa menginap di kawasan ini. Kawasan ini juga lumayan strategis, kalau mau ke pantai juga sangat dekat sekali. Juga banyak sekali hotel-hotel, dari hotel murah hingga mewah. Di sini juga ada tempat-tempat spa ya teman-teman, buat kalian yang capek berjalan kaki dan ingin relay, kalian bisa mampir di tempat-tempat spa yang berada di kawasan ini. Ada studio tato, ada salon kepang rambut dan lain-lain. Di sini lengkap, juga ada money changer, ada minimarket lengkap ya teman-teman. Ada juga toko-toko lokal yang menjual oleh-oleh dan pernak-pernik khas Bali, serta ada butik-butik di kawasan Seminya ini. Semakin malam semakin ramai teman-teman. Di sini di depan Cafe La Favela juga banyak bule-bule yang memadati kawasan Seminya ini ya guys. Thank you.
meriah di sini, banyak juga turis asing yang lagi berjoget-joget dan bernyanyi mengikuti alunan musik dari DJ sembari menikmati liburan mereka ketika di Pulau Dewata ini. Ada juga yang hanya duduk-duduk bersantai mendengarkan live musik yang disediakan di kafe tersebut. Dan terlihat kebanyakan turis asing ya teman-teman. Ini adalah salah satu tempat hiburan malam yang tidak pernah sepi pengunjungnya. Dan semakin malam, suasana juga tambah hidup dan semakin ramai sekali ya guys. Di sini juga ada toko-toko lokal, oleh-oleh dan pernak-pernik khas Bali yang masih buka ya teman-teman. Jadi toko-toko di sini sebagian buka sampai malam ya guys. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki menyusuri jalan Seminyak ini ya teman-teman. Tepatnya kalau nggak salah di Jalan Kayu Jati Seminyak Bali. Dan di sini juga ada kafe-kafe cantik yang estetik ya guys. Dan ada juga kafe yang berkonsep sangat unik sekali, namanya Motel Mexicola. Salah satu tempat party favoritnya bule. Jadi kafe ini berbeda dengan resto dan kafe pada umumnya ya teman-teman, karena kafe ini seperti bertema tentang Meksiko. Jadi di setiap sudut kafe ini kita bisa melihat dekorasi ala-ala Meksiko gitu ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini ada sebuah kafe yang di dalamnya juga dipadati para turis asing ya teman-teman, yang lagi asik berjoget-joget dan bernyanyi mengikuti alunan musik dari DJ sembari menikmati liburan mereka di Pulau Dewata ini. Depan kita ini ada kafe Motel Mexicola dan terlihat kebanyakan turis asingnya teman-teman yang memadati di kawasan ini. Salah satu tempat hiburan malam yang tidak pernah sepi pengunjungnya. Dan semakin malam suasana juga tambah hidup dan semakin ramai sekali ya guys. Aku ambil video ini tepat pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.